Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Last kali saya buat senarai laptop-laptop terbaik untuk anda beli adalah pada Jun yang lepas, kiranya dah 2-3 bulan lah kan. So, saya decide untuk kongsikan dengan anda laptop-laptop terbaik yang anda boleh beli sekarang, dari yang murah sampailah yang mahal sekali. Tanpa berlengah lagi, jom kita tengok laptop yang pertama. Ini adalah laptop yang paling basic lah. Harga pun dalam RM1599, tapi saya percaya kalau anda pergi ke kedai, anda boleh nego dapatkan pada harga RM1499. Sekarang disebabkan komisen Shopee sangat tinggi, harga di kedai lagi murah berbanding dengan Shopee. So, laptop pertama ni adalah Acer Aspire Lite 15. Dia pakai prosesor terbaru dari Intel, tapi still yang paling basic, iaitu Pentium N6000. Kemudian RAM dia 8GB dengan storage 512GB. Size screen 15.6 inci. So bila laptop tu dia punya size screen 15.6 inci, biasanya dia akan ada numpad, ada nombor dekat belah kanan keyboard. So senanglah untuk anda masukkan data, key, number dan sebagainya. Lagi dia dah pun full HD. Biasa laptop bawah 2000 nak cari yang full HD ni susah, tapi yang ni dia dah full HD dengan brightness 250 nits. Warna yang kita nampak, display yang kita nampak, kalau anda nak guna untuk layan movie, bagi saya terbaik lah. Dan untuk model ni, dia dah datang sekali dengan Microsoft Office Lifetime, officially dari Microsoft. So anda tak perlu nak top up apa-apa. Kalau anda nak beli dari Just IT ni, anda akan dapat satu backpack, anda akan dapat satu wireless mouse, dah lengkap, memang lengkap. Anda boleh beli dari sini. But macam saya bagi tahu tadi, kalau anda nak murah, mungkin anda boleh pergi ke kedai dan nego dengan kedai tu. InsyaAllah boleh dapat pada harga RM1499, jimat RM100. Now kita pergi ke yang upgraded sikit dari yang tadi, still bawah RM2000, iaitu HP 15S. Ini pun laptop 15.6 inci. Anda boleh nampak ada numpad di belah kanan. Design dia lagi cantik compare dengan Acer tadi. Spesifikasi dia pakai Ryzen 3, model bukanlah yang latest tapi okey. RAM dia 8GB dengan storage 512GB. Size screen sama. Lepas tu dia pun dah datang dengan office. Menarik kalau anda beli HP yang ni, tak silap saya, kalau di kedai pun harga lebih kurang sama. Harga standard dia sebenarnya RM1899, tapi kita boleh dapat lah pada harga RM1779 macam ni. And kedai yang saya jumpa ni, dia siap bagi lagi touch and go RM50. Kiranya RM1779 tolak dengan RM50. Microsoft Office bag pun dah datang, so boleh beli, terus boleh gunalah. Mouse saja tak ada. Next, kita pergi ke laptop yang mahal sikit. Kali ni kita cari yang sangat-sangat cantik. Dia dah pakai Ryzen. Yang ni dia pakai Ryzen, dari segi spesifikasi dia pakai Ryzen 5 yang latest 7000 series. Lepas tu RAM dia 16GB. So kalau anda nak buat multitasking, anda nak buka banyak browser, anda nak buka banyak apps dalam satu masa, software dalam satu masa, tak ada masalah. Dia size dia 15.6 inci juga. Yang special dengan Asus VivoBook Go ni, dia punya physical tu. Satu, design dia memang cantik. Seriously, anda kena tengok depan-depan dengan dia punya bezel-less screen, dengan dia punya design di bahagian belakang. Lepas tu nipis, dia 1.6 cm sahaja, tak sampai 2 meter. Tak sampai 2 cm. Kalau 2 meter tu lagi tinggi dari saya, tapi 2 cm, memang nipis macam ni sahaja. Lagi nipis compare dengan iPhone 15 Pro Max. Dia punya ketebalan adalah 1.85, yang ni 1.6. lepas tu berat dia 1.5 kg, tak silap saya. Ringan lah, still ringan. So boleh, anda boleh pakai dia. Saya recommend. Dia pun dah datang dengan office juga. Kebanyakan laptop sekarang dia dah datang dengan office. Office ni bukanlah kedai yang tolong install, memang dia officially datang dengan laptop tu sendiri. Size 15.6 inci, RAM dia pun dah 16GB. Dia pakai graphic Radeon, boleh guna untuk Adobe, tapi nak guna untuk gaming tu tak okay lagi lah. Sekadar untuk edit gambar macam tu tak ada masalah. Warranty dah datang 2 tahun dah. Next, kita pergi kepada laptop gaming yang paling murah. Sebab kalau kita cari Ryzen 7 ataupun Intel Core i7, dia punya harga tu sekitar RM2,400 ke RM3,000 Malaysia, which is dia punya performance biasa-biasa sahaja. That's why kalau bagi saya, atas daripada i5 ataupun Ryzen 5 ni, better anda skip
terus beli laptop gaming lah. Macam contoh Lenovo Log Gaming. Apa yang special dengan Lenovo Log Gaming ni, walaupun dia punya processor kita pakai dia guna generasi ke-12, dia punya RAM dia dah pakai DDR5 dah. So dekat situ dia lebih sikit lah. Actually dengan harga RM2899, selain dari Lenovo Log Gaming ni, anda boleh dapat MSI Team, anda boleh dapat HP Victus lah. Dia punya spesifikasi boleh kata sama, tapi RAM dia pakai DDR4 yang lama sikit. Processor mungkin anda jumpa Ryzen 5, anda pun jumpa model yang sama, yang tentu grafik card dia sama. Saya dah test and so far kalau game macam Dota 2, bolehlah anda nak main dengan best setting. Valorant bolehlah main dengan high setting. Kalau Apex Legend, go for mid. Kalau AAA punya game, even Wukong ke, better main dengan low lah, baru anda dapat gaming experience yang best. Cuma yang tentu, let's say anda bukan gamers pun, anda kena tahu yang laptop ni dia powerful. Anda nak guna untuk edit gambar, edit video, anda nak buat banyak kerja dalam satu masa, anda nak generate data guna Excel banyak-banyak, yes, laptop ni mampu deliver job dia dengan sangat bagus. Okay, next, let's say anda cari laptop yang berbaloi dengan duit yang anda bayar, laptop gaming yang berbaloi dengan duit anda bayar. Now anda boleh beli MSI Cyborg 15. MSI Cyborg 15 yang pakai i5 dengan RTX 4050 ni, by right dia punya harga adalah RM3699, tapi seriously saya tak tahu kenapa kedai ni mampu jual pada harga yang gila rendah, RM3179. Kalau anda pergi kedai, saya percaya kedai-kedai jual pada harga RM3499, tapi kedai ni jual pada harga RM3179, memang murah gila. RAM 16GB, lepas tu dia punya resolution yang ni full HD dengan sRGB 100% dah. Dia pakai IPS level panel, so display yang kita nampak tu lawa dengan brightness tinggi 300 nits. Dia punya refresh rate saya lupa sama ada 165 ataupun 144Hz, but yang tentu sesuai untuk gaming lah. Yang ni saya kira sangat-sangat berbaloi dengan apa yang anda bayar. Dia sangat-sangat balance, tak mahal, tak murah, tak, kita kata perform pun sangat-sangat bagus lah. Anda boleh beli, ada 12 biji sahaja. Seriously, kalau anda beli dekat kedai, anda tak akan dapat harga ni. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh jual murah, but yang tentu ini sangat-sangat murah. Okay, next, kita pergi ke laptop yang seakan-akan Microsoft Surface. Kita tolak tepi dulu laptop gaming now, sebab ada orang yang cari laptop yang dia sangat-sangat portable, nak guna untuk meeting, nak guna untuk presentation. So antara laptop Surface yang murah, anda boleh dapat Lenovo IdeaPad Duet 5. Saya dah pernah review, cuma saya review tu tak silap saya i5 yang harga RM4,000 lebih. Dia punya kelebihan, dia macam Microsoft Surface lah, dia ada stylus, lepas tu keyboard dia boleh cabut. Kelebihan dia compare dengan Microsoft Surface, dia punya keyboard ni Bluetooth. So kalau anda nak guna secara berjauhan, macam screen anda letak jauh, lepas tu keyboard dekat ni, keyboard dekat dengan anda, boleh. Kalau Microsoft Surface ataupun Asus ROG Flow Z13, memang nak tak nak kita kena cucuk. Kita kena cucuk dekat dia punya tablet, baru kita boleh guna dia punya keyboard, ataupun kita beli external keyboard lah. Yang ni kelebihan dia dekat situ. Cuma anda tengok lah, spesifikasi dia agak rendah. Dia pakai i3, lepas tu harga dalam RM3799. That's why personally, kalau anda cari laptop yang macam Microsoft Surface macam ni, saya lebih prefer anda beli tablet. Seriously, saya lebih prefer anda beli tablet. Macam contoh Honor Magic Pad 2 ni, dia harga dia sebenarnya dalam RM2799 macam tu. Dia punya spesifikasi memang cream of the cream. Compare dengan i3 tadi, dia lagi bagus lah. Dia pakai Snapdragon 8S Gen 3 dah, yang latest. Lepas tu RAM dia 20GB, termasuk dengan Honor RAM Turbo. Storage dia 256GB. Dia punya screen dah pakai AMOLED screen, memang cantik gila, dengan 8 biji speaker. Anda nak guna untuk entertainment tak ada masalah, tapi untuk productivity, untuk kerja-kerja anda, dia dah datang dengan Honor file, which is dekat situ dah ada something like Microsoft Word, dah ada macam Microsoft Excel, dah ada macam Microsoft PowerPoint. Dia bukanlah pakai third party, dia pakai dia punya sendiri. Dia dah ada PDF tool, so anda tak perlu nak download WPS Office ke, ataupun anda tak perlu nak beli Microsoft Office 365, anda tak perlu nak beli Adobe Acrobat. Anda beli je dia, terus boleh guna. Seriously, terus boleh guna. Memang mudah sangat-sangat lah. That's why saya recommend beli dia, compare dengan Lenovo tadilah. But kalau anda, cuma anda kena tahulah, dia pakai Android. So let's say anda nak install software yang dekat Windows, tak boleh. Kalau tadi anda nak install apa-apa, boleh. Itu kelebihan tadi compare dengan yang ni. Next, kita pergi kepada laptop gaming yang mantap dan sangat-sangat berbaloi untuk anda beli, iaitu Colorful P15. Saya dah pernah
tengah review dia, dengan harga bawah RM5,000 Malaysia, anda dapat i7 gabung dengan RTX 4060. Seriously, mantap gila. Dulu kita boleh dapat Acer Predator, Acer Nitro V50, Acer Nitro 5 yang spesifikasi lebih kurang sama, tapi sekarang dah tak dapat dah. Latest, kalau anda punya bajet RM5,000 Malaysia, anda akan dapat i7 dengan RTX 4050 sahaja. Anda tak boleh dapat dengan RTX 4060. Now, dengan colorful ni, anda boleh dapat RTX 4060. Mungkin sesetengah dari anda tak pernah tahu tentang brand ni. Yes, brand ni tak adalah segagah segagah Asus, segagah Acer, tapi dia quite established lah di Malaysia. Dia tak macam Machinic. Machinic dia macam tak ada distributor dekat Malaysia. Yang ni dia ada distributor dekat Malaysia, dia ada service center dekat Malaysia, so anda boleh beli dengan relax, dengan tenang macam tu. Kalau kita tengok dia punya spesifikasi, memang awesome lah, seriously. Dia punya processor dia pakai i7, lepas tu graphic card RTX 4060, lepas tu dia punya resolution screen adalah 2K dengan 165Hz refresh rate, 100% sRGB. Anda nak guna untuk editing, anda nak guna untuk something yang perlukan color accuracy, dia mampu deliver kepada kita. Lepas tu dia punya network card, dia dah pakai Wi-Fi 6E. Memang laju ah, memang laju. Saya lupa nak cerita kepada anda kenapa yang awal-awal tadi, yang Acer tadi saya recommend anda beli, actually ada je HP, ada je Lenovo yang harga setara dengan dia. Yang tu dia dah pakai Wi-Fi 5, so Wi-Fi AC dia lagi laju compare dengan Wi-Fi biasa. So yang ni colorful ni, mungkin ada di antara anda concern tentang dia punya after sales service, tapi so far dia, saya tak pernah baca lagi lah benda-benda buruk tentang after sales service dia, seperti mana Eligear. So saya recommend, sangat-sangat recommend anda beli Colorful Gaming P50 ni. Next, kita pergi kepada laptop yang nipis. Laptop yang nipis yang senang untuk kita bawa ke mana-mana, bateri tahan lama, iaitu Honor MagicBook R14. Dia tulis sini sold out sebab ketika saya record video ni masih belum dijual. Harga jualan dia, tak silap saya, lebih kurang dalam 5499 macam tu lah. Tak pasti kenapa dia letak 5999. Laptop ni sangat nipis. Dia punya ketebalan 1 cm, dia punya berat 1 kg. Senang untuk anda bawa ke mana-mana. Interestingly, dia punya webcam kita boleh cabut. Kita boleh cabut webcam dia. Mana ni? Webcam dia ni ada dekat belah tepi. Saya ada review, nanti saya letak link review dalam ruangan description box below. Tapi ini bukanlah untuk hardcore user, ini lebih kepada siapa yang nakkan portability, anda nakkan nipis tu, boleh dapatkan dia. Perempuan, yes, perempuan sesuai lah pakai makhluk ni. Next, kita pergi kepada laptop yang sesuai untuk content creator, untuk TikToker, YouTuber yang buat duit dengan laptop ni. So anda boleh beli MSI Sword 16. Dia pakai i9 dah, jadi kalau nak proses something dah laju. Lepas tu graphic card pun dia pakai RTX 4070. Dia punya cooling system powerful, tapi bunyi dia pun bising juga. Dia cantik. Dia punya resolution screen, everything sangat-sangat puas hatilah MSI Sword 16 ni. Dari segi spesifikasi macam saya cerita kepada anda tadi. Lepas tu kalau kita tengok lagi, dia dah pakai RAM pun dah 16GB, boleh upgrade lagi. Storage dia dah pakai PCIe 4, NVMe SSD 1TB. Saya suka sebab dia punya, untuk content creation bukan untuk gaming, content creation, dia punya screen tu dah QHD+. So kita punya working space, working area tu akan jadi lagi besar. DCI P3 dia dah 100%. Color accuracy pun kita kata dah tinggi lah. Lagi dia punya warranty 2 tahun. Dan ini last kali. Ini last kali laptop ni saya sengaja masukkan sebab saya sendiri beli laptop ni. Saya sendiri pakai laptop ni, Asus ROG Flow Z13. Dia macam Microsoft Surface. Kita boleh cabut dia punya keyboard, kita boleh guna dia sebagai tablet. Tapi dia punya dalaman tu powerful. Dia pakai i9 dengan RTX 4050. So memang quite nice lah. Saya sendiri pakai, puas hati, senang untuk bawa ke mana-mana. Senang guna lah, senang guna. Nak kata dia powerful sangat, betul dia pakai i9, tapi saya ada buat comparison rendering. Saya banyak edit video kan, jadi laptop saya yang ada dekat depan ni adalah i7 dengan RTX 3070. So saya render video yang sama, yang ni dia i9 dengan RTX 4050.
laptop asal saya hanya ambil masa 7 minit untuk siap render video 4K yang saya selalu tunjuk kepada anda. Tapi laptop ni dia ambil masa sekitar 25 minit, something like that lah. Memang ada satu perbezaan yang besar, tapi dari segi portability, senang nak guna, senang nak angkat, senang nak tak sakit belakang bila pikul lama-lama, yang ni menang, yang ni menang. That's why saya nak kongsikan dengan anda. Interestingly, tentang Asus ROG Flow Z13 yang saya tunjuk kepada anda ni, actually model tahun lepas. Dia model baru adalah 14 gen, tapi setakat saya sembang dengan Asus, mereka kata kemungkinan besar tak masuk 14 gen. Kalau anda nak beli, anda boleh beli yang ada ni. Nanti saya letak link dalam ruangan description box below. Apa-apa pun laptop ni, saya punya nasihat kepada anda, jangan terlampau kedekut. Maksudnya, janganlah kita limitkan bajet kita RM2,000 saja. Dia mesti sesuai dengan penggunaan kita. Jangan beli terlampau mahal. Macam yang ni, Asus ROG Flow Z13 ni, anda tak perlu pun beli sampai level ni. Dia bergantung kepada kegunaan. Kita tengoklah. Kalau saya, anda tanya saya, yang paling berbaloi beli sebenarnya adalah MSI Sort yang 3179 tu, tak silap saya. Kejap saya cari balik. Okay, satu lagi. Yep, this one. So, kalau anda tanya saya, dalam banyak-banyak yang saya cerita kepada anda tadi, ada dua model laptop yang saya gila-gila recommend anda beli. Yang pertama, MSI Cyborg 15. Bukan Sort eh. MSI Cyborg 15 ni, seriously, dengan harga yang kita jumpa dekat sini, memang awesome lah. i5 RTX 4050, RAM 16GB. Lepas tu, dia punya size screen, everything. Biasa kita, dia harga jualan dia RM3,699. Biasa kedai lain jual RM3,499. Tapi tak tahulah kenapa kedai ni mampu jual RM3,179. Ada dalam 12 biji lagi. Seriously, ini adalah yang sangat-sangat berbaloi. Satu lagi adalah Colorful. So, Colorful ni pun bagi saya sangat-sangat berbaloi untuk anda beli. Dia pakai i7 dengan RTX 4060. Dia punya gabungan dua tu memang mantap ah, memang mantap. Yang lain tu bergantung kepada kegunaan anda. Sekali lagi, jangan kedekut. Laptop ni kita bukan guna hari ni terus rosak esok, tak ada. Kadang-kadang kita guna dia lagi lama dari kita guna smartphone kita, and kita guna dia biasanya untuk productivity, untuk kerja-kerja kita. Kita tak guna untuk hiburan. Kalau hiburan, lebih baik tengok TV ataupun tengok dekat smartphone kita. So benda ni sebenarnya nilai dia tu besar. Apa yang kita nak buat dekat dia tu sebenarnya besar berbanding dengan apa yang kita guna dekat smartphone ataupun dekat TV kita. Itu sahaja dari saya. Semua yang saya cerita dalam video kali ni, saya ada letak list dalam ruangan description box below. Kemudian saya ada letak juga beberapa aksesori laptop yang saya recommend anda beli. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung, jumpa lagi.